Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di Chandra Channel. Dan kita main Monster Hunter Stories. Kita mau menetaskan telur-telur monster kita. Oke, mari kita ke tempat stable pound. Hecaton, Hatch Egg. Wow, ada 12 telur nih. Telur pertama ini nah, Kurupeko. Ini adalah monster berweapon tipe fire. Kedua ada lagi burning bird weapon egg. Ini Kurupeko lagi nih. Oke, Kurupeko lagi. Oke, yang berikutnya ini ada heavy four egg. Oke, ini Abseros. Oke, Abseros. Abseros kan. Yang keempat ini kayaknya Kurupeko lagi. Ya, Kurupeko. Oke, mantap. Nah, yang ini 8 ini adalah Burning Fly Weapon Egg. Ini adalah Pink Ratian. Mantap. Wow. Ini juga Pink Ratian. Mengapa kita ambil Pink Ratian ini banyak? Ini sangat berguna untuk modif gen. Kita akan memodif gen sini di monster kita. Oke, ini Pink Ratian yang ketiga. Oke, Pink Ratian lagi. Untuk modif gen di rata kita kan, di Ratalos. Pink Ratian yang keempat. Wow. Oke, mantap. Pink Ratian yang kelima. Oke, mantap. Oke, penuh dia. Pink Ratian yang keenam. Oke. Pink Ratian yang ketujuh. Mantap. Oke, ini latihan terakhir yang ke-8. Oke, full. Mantap. Oke, itu adalah monster-monster yang kita dapatkan di perennial pass. Kita akan menggunakannya di Rite of Channeling untuk monster rata kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Terima kasih.